Hello everybody, kakak-kakak, adik-adik, ayah, bunda dimanapun berada. Welcome back to our channel. Kali ini, teman-teman adik-adik, kita akan balapan kereta api. Makanya saya pakai ginian, karena biasanya di kereta api itu suaranya bising. Jadi biar keren teman-teman. Oke, kita akan balapan kereta api Thomas. Nah, bagaimana keseruannya? Sabar ya, filmnya masih jalan. Ini gamenya namanya Go, bukan Go Power Ranger. Go Thomas. Oke, kita akan langsung mulai saja. Yang baru subscribe di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih dari hati saya terdalam sudah mendukung channel kita ini. Oke, kita langsung saja. 1, 2, 3. Oke, saya tentu saja akan memakai tokoh kesukaan kita bersama, yaitu siapa? Si Thomas sendiri. Yuk, ini dia sudah siap. Halo Thomas. Ah, dia sudah siap teman-teman. Mari kita cek. Yes. Oke, kita akan mulai saja langsung. Dan ini pulaunya, pulau tempat kita berseru-seruan di mana kita akan mencoba kebut-kebutan dengan kereta api Thomas kita yang sangat keren. 1, 2, 3. Wah, teman-teman, ini lawannya kok keretanya seperti rumah. Ah, saya suka. Kenapa tiba-tiba jadi hobi? Oke, bersiaplah teman-teman. Ini dia lokasi racing balapan Thomas Train. Go Thomas. Oke. Semangat teman-teman. 3, 2, 1 dan... Guys, saya ditinggal. Dia ngebut sekali musuh kita teman-teman. Oke, kita juga punya turbo. Ya ampun. Wah, musuh kita mendahului kita teman-teman. Dia pakai turbo banyak sekali. Oke guys, ini tipsnya. Kita bisa pakai dua jari untuk mempercepat kecepatan laju si Thomas. Nah, ini triksnya. Jadi kalau pakai jempol aja kelamaan, wah, nyaris kita nyaris menang. Saya lupa trik ini. Oke guys, jadi pakai teknik seperti ini lalu. Nah, bila Anda sering memaksimalkan dua jari ini, kalau untuk bermain piano itu bagus juga, bisa melatih kecepatan kita bermain. Oke, kita ulangi. Ternyata Toby yang menang. Oke teman-teman, kita jangan patah semangat. Mari kita ngedep dulu. Dep. Ready. Saya deg-degan nih. Kita harus langsung pencet nih guys. Jangan mau kali, ya ampun. Tuh kan, dia ngebut banget. Oke, dua jari. Sekarang rasakan turbo saya. Ayo Thomas, melajulah. Jangan mau disalip. Woi, kita sudah juara satu ini. Secara, lihat dia satu. Woi, selamat. Kita harus menang nih guys, teman-temanku, kakak-kakak, adik-adik. Kita harus menang, tekan turbonya sampai finish. Yes! We are the champion, my friend. Guys, lihat lampunya guys, ganti-ganti guys. Thomas. Tunggu, saya mau tiup lilin dulu. Kita menang guys. Ya ampun. Oke. Kita dapat apa ini? Dapat upgrade guys, teman-teman. Dapat satu mesin. Oke, kita akan upgrade apa ya? Kecepatan. Supaya kita jangan kalah. Kita coba lagi. Kita centang dulu. Dan kita lanjutkan di siapakah musuh kita? Starting. Ya, jadi benar guys. Ketika kita start 3, 2, 1 itu kita tekan terus, begitu levelnya pas hijau, udah kita pasti start duluan. Kita mulai lagi nih bersama musuh kita yang baru, kereta teman kita. Jadi dalam balapan itu kita harus sportif. Wah, bagus ya guys teman-teman. Ini keretanya warna-warni, lucu. Dep dulu.
Oke, ladies and gentlemen, welcome to the train racing. Saksikan bagaimana jagoan kita si Thomas. Ada balon tadi guys. Ayo kita tekan. 3, 2, 1, go, go. Guys, lihat. Dua jari guys. Ini namanya jurus turbo. Celah kalian pasti menang. Kita juga akan menang guys. Ayo Thomas. Oh jauh, udah jauh dia pasti kalah itu. Kasih lewat, kasih turbo. Yeah, aku tiup trompet dulu. Jadi saya masih belajar tiup telolet. Nanti saya tunjukin kapan-kapan. Oke, kita dapat hadiah apa nih? Dapat hadiah upgradean untuk mengupgrade si kereta Thomas yang ganteng. Kita sudah menang berapa kali? 2 kali teman-teman. Terima kasih dukungannya. Oke, kita siap menghadapi musuh yang ketiga. Tetap semangat. Oh ya guys, kalau sudah selesai main game, biasakan cuci tangan pakai sabun. Kemudian makan sayur, makan buah-buahan biar tetap sehat. Dan tentu saja main game secukupnya ya, jangan banyak-banyak. 30 menit itu udah lama itu. Lalu kembali ke alam nyata, bersosial, ngobrol sama papa, mama, ayah, bunda, kakak-kakak, adik-adik, ngobrol yang lucu-lucu. Maaf saya terlalu bersemangat karena kita menang terus guys. Ingat guys, triknya 2 jari ya. Jadi... saya ditinggal guys. Yuk, coba kita kebut. Kita salib dia. Oke, sudah muncul tombol turbonya. Ayo Thomas, kita kejar si merah. Wah, dia ngebut sekali guys, teman-teman. Semoga jurus turbonya kita yang kita temukan baru saja bisa menyalip. Ayo, mutar. Odong-odong kita yang keren. Ayo, guys, kita sudah menyalip dia, musuh kita. Turbonya jangan lupa, Om. Wah. Siapa yang menang, guys? Blin yang menang guys. Gak apa-apa, kita coba lagi sekali. Oh, agak sedih saya. Aku tiup trompet dulu. Itu kalau kalah itu trompetnya gitu. Oke, kali ini kita akan mencoba lagi sekali. Semangat sayangku, menyemangati diri sendiri guys. Oke, pencet guys. Ayo, 3, 2, 1, turbo. Ya ampun, ternyata dia sudah membaca trik kita guys, si Flynn. Mungkin dia pakai sama nih, sama pakai turbo 2 jari. Tapi kita tunggu, kita lihat saja siapa yang akan menjadi jawaranya di balapan ketiga kita. Saat ini kita sudah menempati posisi satu, si kereta Thomas. Apakah kita bisa menang? Muncul turbo guys. Kita yakin dan kita tiup lagi. Guys, kebalik HP-nya barusan. Saking asik tiup trilling. Terharu saya, guys. Kita sudah juara 3 kali, kalahnya berapa kali tadi? 2 kali. Ha, masih banyak anti ya. 1 2 3. Tos dulu, guys. Oke, teman-teman, jadi review game ini adalah namanya Go Go Thomas, bukan Go Go S Go Go atau bukan Go Go Power Ranger, tapi inilah Go Go Thomas. Kereta yang lucu-lucu, yang pintar. Tentu saja karena kita membantu dia untuk balapan guys. Balapan kereta api Thomas di pulau yang lucu. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah selalu seru-seruan. Dan buat yang liburan, selamat berlibur guys. Berlibur bersama yang kita kasih. Dan thanks for watching. Dan selalu sehat, kuat, rajin makan buah, rajin makan sayur, dan selalu penuh cinta kasih. Bye-bye.